kami hormati Kepala Desa peserta Perangka Desa, yang kami hormati BPD Desa Magelang peserta Anggota, yang kami hormati Babinsa Kecamatan Kalawang, yang kami hormati Babin Kamtibmas Kecamatan Kalawang, yang kami hormati Limas Desa Magelang, yang kami hormati peserta ujian dan tamu undangan yang kami banggakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa selalu melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini kita masih diberikan nikmat dan karunia yang kesehatan, hingga kita masih diperlukan di tempat ini dalam acara ujian penyaringan dan pengisian berangkat kita formasi kepala dusun kedua hari Selasa tanggal 4 April 2023. Untuk mempersingkat waktu, perkenankan saya untuk membacakan rangkaian acara pada pagi hari ini. Adapun rangkaian acaranya adalah: yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga adalah sambutan-sambutan, yang keempat adalah acara inti, dan yang kelima adalah penutup. Marilah acara ini kita buka dengan bacaan pasangan bersama-sama. Selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada para hadirin untuk dipersilakan berdiri. Sekretaris Bintang Sesepati, rekan
dari perangkat desa Nagelar dan yang saya hormati Bapak-Bapak Limas, dan tidak lupa juga yang saya hormati Bapak Ali selaku balon untuk perangkat desa. Pertama-tama yang terpanjang yang bersyukur ada Allah SWT, yang dimana kita telah diberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita berkumpul di balai desa Nagelar ini dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih untuk waktu yang telah diberikan kepada saya sehingga kita di sini bisa bertatap muka dalam keadaan yang bahagia ini, dalam acara tes untuk pengisian kekosongan perangkat desa dan juga khususnya untuk sebagai kepala dusun di Kedungdo. Mungkin dari saya mengucapkan terima kasih bahwa selama ini kita sudah melewati berbagai kegiatan ataupun tes dari sosialisasi sampai dengan kemarin yang penyusunan soal, dan hari ini finishing dari semua kegiatan penarian itu. Saya juga terima kasih kepada panitia yang telah berusaha dan berusaha keras dalam kegiatan selama ini sehingga kita bisa sukses dan lancar pada suatu halangan apapun. Dan terima kasih juga kepada Bapak-Bapak Limas ikut mendampingi kita semua untuk kegiatan ini supaya lancar tidak ada suatu halangan apapun. Semoga dalam kegiatan hari ini juga kita diberikan kelancaran, kemudahan, serta balon saudara adik atau mas adik ini juga nanti walaupun tidak ada saingannya, tapi saya harap juga tetap menjalankan tes ini sesuai dengan kemampuannya dan tetap dengan pengetahuannya. Semoga juga dalam tes hari ini juga diberikan kelancaran. Amin. Dari saya selaku Bapak Limas, saya juga terima kasih kepada pemerintah desa yang memberikan akomodasinya maupun dalam hal tempat ataupun sarana apapun untuk mensukseskan dalam kegiatan penjaringan atau tes untuk pengisian kekosongan perangkat desa. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan, karena dalam kegiatan ini pemerintah desa juga sudah memberikan yang terbaik dan bekerja sama dengan panitia, terutama terima kasih juga kepada Mas Agus selaku ketua panitia ini, karena kemarin juga sudah diuji juga kemampuannya saat pengangkatan atau pengisian perangkat desa untuk kados 9 bulan juga sukses. Hari ini juga semoga sukses. Saya doakan ini sebagai langkah awal, mungkin besok-besok juga akan ada lagi tentu. Nanti kalau ada anggota atau perangkat desa yang pensiun, beliau juga sudah teruji dengan kemampuan. Ini bagus. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya ini lebih dari kerjanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Bapak Kapolres Kecamatan Karang, Bapak Farid Wario. Acara selanjutnya adalah sambutan kepala desa.
Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati Bapak Kanit Intel Polsek Kecamatan Kanoman, yang saya hormati Babinsa Babinkan Tipmas Kecamatan Kanoman, rekan-rekan perangkat desa yang saya hormati, panitia pengangkatan anak desa yang saya hormati, juga Limas dan peserta ujian pengangkatan perangkat desa yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat taufik kita serta inahnya, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama di balik desa Gandulan ini tanpa ada alangan suatu apa. Selanjutnya izinkanlah saya menyampaikan beberapa pesan dari beliau Bapak Kepala Desa. Yang pertama, Bapak Kepala Desa, mohon maaf karena pada acara ini tidak bisa hadir karena ada tugas yang tidak bisa ditinggalkan, yaitu di Polres Temanggung. Yang kedua, mengucapkan selamat datang dan banyak terima kasih atas kehadiran para undangan semua dalam acara ujian dan pengumuman nanti hasil hasil ujian pengalaman anak desa. Hari ini, siang hari ini, saya akan dibuka. Selanjutnya, kurang lebihnya dalam saya menyampaikan pesan dari Bapak Kepala Desa, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan sekaligus pembukaan yang telah diberikan oleh Kepala Desa atau yang mewakili. Demikian pembukaan acara ujian pengalian pengisian perangkat desa Gandulan, formasi Kepala Desa Kedua. Kepada para tamu undangan yang hadir pada acara hari ini, kami selaku panitia mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah acara inti yang dipimpin oleh panitia. Kepada panitia, waktu dan tempat kami persilakan. Mengerjakan soal sebelum waktu ujian berakhir, tidak diperbolehkan meninggalkan ruangan sebelum berakhir waktunya ujian. Peserta ujian berhenti mengerjakan soal setelah ada waktu ujian berakhir dan meletakkan lembar jawaban serta naskah soal di atas meja masing-masing. Yang melanggar tata selama ujian peringatan teguran oleh pengawas ruang ujian dicatat dalam berita acara ujian sebagai salah satu bahan pertimbangan kelulusan. Gandulan, Selasa 4 April 2023. Mengetahui balik.